31 laga pertama di bulan Ramadan. Ada komentar? Mungkin saya sama untuk pelatih Bu Pak. Selamat malam. Malam. Saya mau kasih positif untuk Persita karena mereka dari awal babak pertama naik awal mereka memang kuat sekali, agresif sekali. Saya kasih info dalam lapangan untuk tenang dan tahan mereka karena memang tim mereka berjalan tenggal, terlalu cepat dan transisi top. Saya yakin interpretasi pertandingan awal mereka top. Tapi kita in fight, kita tahan, terus saya kira kita lebih fokus dari pertandingan-pertandingan yang kemarin yang terakhir, dan kita lebih fokus pada pertama. Saya kira kita kalau dalam taktik saya kira kita lebih sempurna lah pertandingan hari ini. Babak kedua sama dia saya kira istimewa sekali, buat ini gol luar biasa. Sorry, my English is bad, so I don't try to speak up. This week is was special week for us because of Ramadan. So, but the mentality, the work is always there. The game was is very difficult, but when the team play good work, the mentality week is more easy for us. So I'm happy to help the team. And it's a 7 victory. Yeah, 7. Now we can focus this for next game. Perlu translate? Nah, perlu kan? Oke. Okay. Silakan ingin bertanya? Yeah. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Untuk pakai itu mungkin. Kayaknya kami sudah mulai baik ya, permainan sudah mulai. Kira-kira adaptasinya kemarin seperti apa proses? Adaptasinya masih yuk, di proses seperti apa? Masih dia sudah bagus. Dia sudah mulai masuk. Tapi saya tahu dia bisa lebih baik. Yang mau dia kerja keras sampai akhir. Untuk cari video-video terus. Saya tadi ada pertanyaan untuk puasa. Enggak usah saya bicara banyak karena kita tahu semua tim dalam kondisi sama kan, tenaga terus puasa masih mantu. Saya kira ini yang paling penting, nah ini hitting point, fokus terus lupain kerja, kita tetap jalan. Tapi hari ini ada pesta bagus, super dari ini, hari ini luar biasa dari awal pemain juga semua sendiri, semua istimewa di bench juga, ada bantu, ada support, top. Saya hari ini memang saya bahagia sekali, puas sekali. Ada pertanyaan? Coach, ini kan kurang beberapa laga, artinya terkait kontrak pemain kan juga mempengaruhi fokus mental pemain. Begitu juga kabarnya coach kan juga belum diperpanjang di Persik. Bagaimana nanti nasib Persik ke depan setelah laga? Saya sebagai profesional, saya pikir pertandingan besok aja. Hari ini kita menang, terus besok kita lawan Dewa. Kita coba cari point, away kita terlalu susah. Karena posisi mereka juga susah, tapi itu saya kira pertandingan yang lebih fisik. Soal kontra pemain, saya akan bicara sama mereka. Tetap fokus, tetap fight, karena itu momentum bagus untuk bukti. Okay, untuk masa depan pemain-pemain. Saya sendiri, saya sudah beberapa hari saya sudah bicara, nanti saya akan mau masuk lagi dalam situasi yang ini saya tidak mau masuk. Saya mau fokus aja pertandingan Dewa. Semua sudah tahu situasi, tapi besok lawan Dewa kita fokus aja. Terima kasih. Coach, untuk kondisi Kartika Aji seperti apa ini? Ya, seperti saya juga tidak bisa nafas, tapi kelihatan dia sudah oke. Dia dalam ambulans, dia sudah. Yeah.
preview. So how do you see about three match last season, and what you plan for the next season? I don't have a plan for now. My plan is to tomorrow to rest, and after this have a good training, good week for the next match. So we'll focus this for the next match. Okay. Ya, tapi melihat persiapannya seperti apa, dan satu lagi pertanyaan, kamu di pantai ujung, apa kamu happy? Iya. Happy and happy things happen, so it's not right. Okay. Ada lagi? Cukup? Okay, terima kasih coach, sudah habis. Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay, dadah.